biar tua, gua juga pernah muda. Mana lu, Neng? Aku mau show lah. Apaan tuh show? Ya show, kayak model gitu. Show di mana lu? Ah, percuma ngomong sama orang dulu. Ntar dulu ya, Neng ya. Beneran lu mau show? Show di mana lu? Memang ada yang nonton model kayak lu. Makanya jalan-jalan dong ke kota PRT. Tepatnya tuh di Zebra Cross Duku Bonyok. Tahu gua, show itu di atas panggung, bukan di jalanan begitu. Pak RT, aku tuh kalau udah catwalk di sana, penonton tuh tumplek semua. Elah. Nih, dengerin, Neng. Biar tua, gua juga pernah muda. What? Model catwalk itu di atas panggung, bukan di Zebra Cross. Halo? Udah ada di depan. Oh iya, aku kesana sekarang. Ada sedikit gangguan kecil, tapi nggak penting lah. Ada Gigi tuh. Hai Gigi. Hai sini Gigi. Hai. Kita foto dong. Ayo boleh ya sini. Belagu lu. Si Amit kan? Ih, Pak RT, kok Atun sih? Panggil aku Kismis dong. Aku mau show nih. Show di mana lu? Mau show di Jebra Cross juga lu? Yap, betul. Gaul uga nih Pak RT. Kismis. Kita foto dong. Udah. Kismisnya udah ditunggu. Assalamualaikum, Patwa. Waalaikumsalam. Edin, itu si anak, si Amit itu memang model ya? Iya, Patwa. Mereka kan lagi tren model-model zaman sekarang. Model? Model apaan sih kayak gitu? Apalagi tukangnya mereka di Zebra Cross begitu, model apaan? Udah tuh aneh-aneh aja tuh penampilannya, gimana coba? Model apa ondel-ondel tuh? So gaya. Ya, begitulah Pak Tuo, penampilan zaman now. Penampilan fashion zaman now. Ya, gue sih setuju gue. Kalau tren fashion itu pasti berubah. Tapi pakemnya tuh, jangan berubah dong. Dan biasanya setahu gue, catwalk itu di panggung. Bukan di Zebra Cross begitu. Mungkin bagi mereka susah cari panggungnya, Pak Tuo. Ya iya juga memangnya, kenapa? Memang harus berjuang dulu dong, kerja keras, baru dapet tuh. Kagak di mana-mana, makin banyak aja orang cari panggung.